Menyambut Lebaran, Batik Raja Samas, Desa Maus Kidul, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berikan diskon 50% bagi pembeli batik tulis dan turunannya seperti baju dan kebaya. Anda ingin batik bermutu? Datang dan buktikan. Inilah batik-batik tulis produksi Raja Samas, Desa Maus Kidul, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Batik ini dikerjakan oleh tangan-tangan terampil yang sudah berpengalaman puluhan tahun dalam menorehkan guratan canting ke kain mori. Dari tangan terampil ini menghasilkan batik klasik dengan motif dan corak yang beragam. Batik-batik klasik dipajang di rumah mode Raja Samas, dari mulai lembaran batik dengan keanekaragaman warna dan corak, dari mulai warna cerah sampai warna khas coklat. Lain dari itu, terpajang juga baju-baju dan kebaya dengan desain masa kini dengan patokan harga relatif terjangkau. Tony Sudarmaji, owner Raja Samas, menjelaskan pemberian diskon ini sebagai wujud apresiasi kepada para langganan dan menyemangati konsumen untuk yang pulang kampung. Ini kegiatan rutin kita menjelang Lebaran, kita memberi diskon 50% khusus batik tulis gitu. Dan turunannya seperti baju yang dari batik tulis juga kita kasih diskon 50% juga gitu. Yang tujuannya yang pertama ya gitu, istilahnya memberi semangat pada konsumen untuk pulang kampung kayak gitu. Karena momen Lebaran, momen silaturahmi gitu. Yang kedua, harapan saya yang mampir ke galeri batik Raja Samas kayak gitu. Nah itu, kita seperti itu biar istilahnya mereka punya souvenir atau oleh-oleh yang khas di daerahnya. Batik klasik Raja Samas ini selain dipasarkan di dalam negeri juga ke mancanegara seperti Brunei Darussalam, Singapura, Malaysia, sejumlah negara di Timur Tengah seperti Turki dan lain-lainnya. Dari Cilacap, Babang Hengki dan Fendri Aweng, Satelit TV, mewartakan.